Guys, welcome back di Witan Sulaiman Career Mode kita coy. Dan di episode kali ini akan cukup menarik karena kita akan memperebutkan puncak klasemennya. Kita akan berhadapan dengan Al Tawun. Wow, mereka itu 18 poin, kita 19 poin. Hanya terpaut 1 poin saja ya guys ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang harusnya cukup alot coy. Dan gue sudah sim ya 2 pertandingan kita di guys. Di timnas guys, gue udah sim 2 pertandingan kita di timnas. Jadi ya 1 kalah dan 1 imbang. Ya tapi sayang banget ya, kita tuh menghadapi Al Tawun jeda cuma 1 hari. Jadi harusnya sih gue gak bakal bisa main full sih. Ini jadwalnya sih agak ngaco ya, gue bilang ya guys ya. Harusnya kan itu kan kosong nih, jadwal kosong di sini guys, tanggal 14-15 guys. Kenapa gak tanggal 14 atau 15 aja mainnya? Kenapa? Why? Why? Ada apa ya kan? Aduh, sayang sekali. Cuman ya udahlah. Yuk, marilah. Kita langsung main saja cuy untuk pertandingan pertama kita menghadapi Al Tawun di Super Big Match. Meskipun ya gue yakin sih stamina gue agak-agak kurang maksimal. Tapi ya untungnya sih masih nggak terlalu parah-parah banget ya. Masih cukup lumayan lah gitu guys ya. Tapi nggak bagus sih harusnya. Tapi udahlah. Nggak masalah, kita coba. Untuk penampilan Witan, semoga tampil lebih impresif di pertandingan ini bersama the one and only, the real god, Cristiano Ronaldo. No offense. Mantap gak tuh? Oke, okay, this is it guys. Super big match kita. Antara Al Nazar, Al Tawun. Dua tim yang akan kembali memperebutkan pemuncak klasemen. Ya, meskipun kompetisi sih masih cukup panjang ya. Masih tersisa, ini pekan ke berapa tadi guys? Pekan ke-8 ya. Masih cukup panjang lah, masih cukup panjang. Masih ada sekitar 20 pertandingan lagi yang menanti kita. Jadi tidak usah terlalu gimana-gimana dulu. Kita fokus aja dengan apa yang bisa kita lakukan setiap pertandingannya guys ya. Dan ini dia guys, Witan Sulaiman akan kembali mencoba bermain semaksimal mungkin menghadapi Al Tawun. Meskipun stamina kita tidak terlalu fit, 8,5 rating, 2 gol atau assist. Oke, baiklah. Kemudian dribble success 40%. Oke. 2 gol atau assist ya. Mari guys, kita langsung sikat saja. Ini dia Al Nazar menghadapi Al Tawun. Ini jersey Al Tawun bagus banget sih. Hitam kuning gitu tuh udah kombinasi yang perfect banget menurut gua. Oke banget. True ball. Waduh, sayang banget ya udah buka ruang tadi guys. Oke. Aduh, gua mintanya dari yang sono bukan dari Abu Bakar, Bu. Gue sih tahu kalau di sana pasti bakal ke cover, guys. Oke, Witan. Coba crossing mungkin tengah. Oh, langsung dipotong sama Mutas tadi, sayang sekali, Bung. Aduh, Ronaldo lagi ambil bola corner kick di sana, guys. Ini bukan bola dia sih. Harusnya Witan. Alright. Waduh. Oke, ada Ronaldo sana guys, balik ke gua guys. Dan sekali Witan Sulaiman, Witan Sulaiman. Waduh. Shooting gua masih akan blok tadi guys, sayang sekali Bung. Ayo balik guys. Please defense yuk. Alvaro GG sih, Alvaro GG sih. Ayo Alvaro. Nice Alvaro, good. Masih Witan dulu, nice sekali, mantap. Ayo. Gak bisa guys. Geser dulu, nice sekali. Kasih gua dulu. Terubo pada Abu. Mau Witan. Oke, okay, nice try bro. Cukup baik gitu guys, tendangannya guys. Tapi masih off target, sayang banget. Cukup baik, tapi masih belum cukup untuk menjadi goal. Ayo. Waduh. Oke, okay, Witan ganggu, tapi gagal. Flavio kali ini. Oke okay, guys. Alvaro. Abu. Aduh, Ronaldo kenapa dah? Ronaldo kenapa kayak gitu itunya ya? Aduh Ronaldo. Tumben tuh kontrol bola Ronaldo kayak gitu tadi guys. Aneh banget. Tawamba. Waduh, nomor 3 striker guys ya. Tawamba. Paducien. Anabit. Ayo bro. Astaga. Oh my god.
Aduh, dikudeta kita nih, guys. Bisa dikudeta kita sini. Wah, tapi gokil. Liga Arab itu cukup gokil ya sebenarnya sih kalau dilihat-lihat ya. Beberapa pemainnya itu pemain asing yang memang sudah punya real face, sudah punya nama juga. Ini keren sih sebenarnya Liga Arab nih, guys. Harusnya Liga Arab ini sudah harus melebihi kompetisinya Premier League sih harusnya, guys ya. Oke. Ini dia Alvaro Medran. Lihat tuh real face, guys. Alvaro Medran, guys. Mantap banget. Ayo ayo ayo, balasio balasio balasio. Kayak Bang Ronaldo. Abu sini. Ronaldo lagi underperform nih masalahnya, guys. Kewitan gocek dikit. Nice. Ayo Bang Dodo. Please tengah, Bang. Oke, Bang. Ini Bang mulut tuh, Bang. Balik, Bang. Oke, nice. Sini, Bang. Good sekali. Oke, sikat, Bro. Ya ampun. Ya, udah dikasih bola enak tuh padahal, guys ya. Oke, oke, kali ini Witan akan mengambil corner kick ini. Ini dia bola untuk Bang Dodo, Bang Dodo. Aduh, udah bagus banget itu, guys. Good corner loh. Aduh, ini baru no good corner, guys. Sorry, guys, itu wah, Alvaro. Terlalu memaksa Alvaro. Santai, kalem Alvaro, kalem lah. Ayo, ayo, ayo. Alvaro ini nggak mau kalem, guys. Oke, duel lagi. Wah, kalah duel. Oh, bola kita, bola kita, bola kita. Ayo, kamu, 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 kamu. Possession-nya sih kita unggul, guys. 6-1-3-9 itu. Waduh, terjadi tabrakan di sana, guys. Oke, Medran lagi. Cukup berbahaya si Medran. Tawamba. Oke, gua harus ke kanan sini. Cover kanan gua. Oke, Al-Nabit. Ini 43 kali ini serangan dari Al-Tawun ke tengah. Tawamba lagi shooting dan itu dia 2-0 buat Al-Tawun. Oh my god. Cukup sulit. Gila, men. Ayo ayo, enggak apa-apa, guys. Masih ada babak 2 kok. Masih ada babak 2, yuk. Santai santai santai. Kita coba lagi di babak 2 ya, kayak babak pertama sih udah positif ya, udah positif kalah kayaknya. Yo Ronaldo, aduh Ronaldo gak mau cover, guys. Masalahnya, guys, ada apa nih Ronaldo ya? Gua gak bisa masuk sendirian, guys. Aduh. Ronaldo kayaknya lagi di nerf di pertandingan ini sih. Bener-bener dia tuh gak bisa cover gitu loh. Beberapa kali, beberapa momen juga hilang bola terus, guys. Ayo dong, Bang Dodo. Yuk, come on, guys. Gak apa, Bang Dodo. Kita kembali semangat ke babak yang kedua. Ayo ayo. Kita bisa bantai babak kedua. Bisa jadi 3-2 sih ini, harusnya 3-2 atau 4-2 bisa lah, bisa lah. Ayo guys, ayo guys. Semangat, guys. Come on, Medran. Darah Medran. Mau kemana ada Medran? Oke, Tawamba. Bertop dia pada Al-Nabit. Al-Nabit kali ini hati-hati. Ayo backku. Ayo defense. Bagus Alvaro. Alvaro tuh gigi bedah. Ayo guys, lari guys, lari guys. Lihat tuh, Witan lari, guys. Aduh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sulit, 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 sulit. Sulit, guys, sulit, guys, sulit, guys. Oke. Okay. Yo ampun. Hey bro, hey bro, hey bro. Fokus lagi, bro. Defend dulu yuk, defend dulu yuk. Santai, guys. Oke, okay, Al-Nabit. Oke, okay, tengahnya masih rame, tengahnya masih rame, aman. Tengahnya aman, guys. Oke, okay, bagus. Dia mau gocek-gocek terus, guys. Ini udah kayak merasa udah sok paling punya skill banget ya kan. Sok skill banget, guys. Oke, ada Witan. Oke, nice sekali. Terjatuh Witan. Ayo bangkit Witan. Berdiri Witan. Kita bisa Witan. Oke, gue jadi RW sekarang, guys. Gue masih menunggu gue jadi RT. Bosan gue jadi RW. Oke, Witan Sulaiman tengah. Aduh, gak ada Ronaldo tengahnya. Coy, coy. Oke, Bang duduk. Nice sekali Witan. Witan. Astaga, ya ampun, guys. Bisa-bisanya kagak gol. Astaga, itu peluang terbaik kita yang kita punya sih. Oke, Witan, yuk. Come on, nice try, nice try. Kasih Abu, nice. Astaga, kedapet lagi loh. Ya ampun, through ball lagi kaku kali ini. Tapi untung offside ya, guys ya. Ya kita sih nggak buruk, guys. 7,0 rating kita, coy. Cuma ya ampun, kenapa sih harus bola-bola atas? Sabar aja mainnya, guys.
kita lagi posisi kalah ini, mainnya bola-bola atas lagi. Aduh, 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 bencana, bencana. Oke, Tawamba. Tawamba lagi, geser daripada Abdullah kali ini. Masih Abdullah, tarik Abdullah. Oke, Witan sudah melakukan covering tapi masih gagal. Medran lagi, ayo guys. Ayo guys, ayo guys. Oke, nice. Alright, alright, alright. Menit 76, masih tertinggal 2-0 Al Nassr. Wah, gua bakal dibully coach botak nih guys, bahaya nih. Bakal masuk podcast nih 24 jam guys. Oke, Medran. Gundit bola, memang senang banget nih kalau melihat kekalahan ini ya guys ya. Ini akan menjadi cuan buat mereka guys. Kalau melihat kita kekalahan Al Nassr tuh udah pundi-pundi cuan buat mereka guys. Karena kenapa? Karena mereka pasti bahas the real God Ronaldo ya kan. Gitu coy. Aduh, aduh, hampir saja guys ya. Aduh, grip tarik keluar 10 menit terakhir guys. Bola pendek aja guys, bola pendek aja, gue jadi LM nih. Nah, gitu aja, sabar, santai. Ayo, ayo. Gue sekarang di kiri. Kayaknya pelatih gue tuh percaya banget sama gue guys ya. Gue tadi jadi RW, sekarang jadi LM. Kasih Witan dulu mungkin, nice. Oke, nice. Ronaldo lari, aduh, Witan. Aduh, kenapa sih passingmu jelek sekali Witan? Ayo tanggung jawab Witan. Astaga naga, dimain-mainin kita guys. Sama tarik Abdullah. Masih tarik Abdullah. Ke tengah dia pada Al Nabid. Al Nabid, ada Alvaro yang semua shoot. Dan oh my god. Oh, 3-0 dibantai kita ya guys ya. Dan power shot lagi-lagi, power shot menggila di FIFA 23 guys. Aduh. Oke, 3-0 terbantai kita guys. Yolah curi satu gol yuk, curi satu gol yuk. Sini bro. Nice Ronaldo. Ay, astaga naga Ronaldo. Piye mas, sudah sit habis lah sit sit. Halo. Halo wasit, tiup berapa peluit itu udah habis loh sit. Please lah, aku usah nambah lagi coy. Aduh sit. Astaga. Oke lah, itu ya guys, 3-0 kita kalah di super big match. Kekalahan yang benar-benar membuat mental permain Al Nassr agak sedikit drop ya guys ya. Tapi it's okay, it's okay. Kita akan mencoba bangkit kembali. Dan lihat stadion Al Nassr langsung sepi. Semua supporter kita balik di saat seperti ini, di saat kita butuh dukungan, di saat kita butuh motivasi dari para supporter kita. Supporter kita malah pulang meninggalkan kita di dalam kekalahan. Oh my god. Oke, ya sudah. It's okay bro. Kita bakal lebih semangat lagi ya. Dan ya lihat guys, kita itu cuma Ronaldo lihat 6,7 rating doang guys. Ini seperti gue bilang tadi ya, Ronaldo tuh dia kayak di buff, di nerf gitu loh. Jadinya mainnya jelek banget guys di episode ini guys. Aduh, 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 aduh. Dan gue juga jelek sih sebenarnya guys. Nggak buruk, nggak bagus-bagus banget. Cuman sayang banget sih. Biasa sih Ronaldo yang gendong kita kan. Tapi kali ini kita benar-benar ya tidak bisa. Cuman ya sudah. Yuk kita kembali fokus. Tetap semangat teman-teman. Karena masih ada tantangan di depan mata kita. Kita akan kembali fokus ke Liga Champion Asia. Ingat, fokus. Intinya fokus. Karena kita ingin menang. Oke, okay. Latihan dulu guys. Stop dulu latihan dulu. Harusnya bisa latihan ya. Nice sekali itu. Finishing gue udah mulai naik ya. Hati-hati kalian. Naik 73 kan rating gue guys. Dikit lagi naik 73 coy ya. Tapi paling tidak attack possession gue mulai naik, finishing gue mulai naik, short pass gue mulai naik, stamina gue ada 60, sedikit lagi 69 ya. Sprint speed gue udah 80 guys. Hati-hati kalian ya. Kalau gue udah jadi sih gue bantai-bantain semua guys. Waduh, percaya diri ya kan. Oke, dan kita akan langsung main lagi guys. Kali ini kita bermain di Liga Champion Asia ya, menghadapi Arayan. Dan Arayan, aduh, Arayan tuh gimana ya. Oh, Les Princes. Les Princes. Jadi Les Princes itu diganti Al Rayyan gitu ya guys ya, lihat ya. Itu ngebug guys, mohon maaf guys. Jadi ya udahlah. Yuk, mari. Mari guys, mari guys. Kita langsung sikat lagi coy. Kali ini menghadapi Al Rayyan. Oke, yuk, mari guys. Langsung kita main lagi teman-teman pemirsa di Sultan Air. Ini dia pertandingan kedua kita di episode kali ini. Semoga bisa lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik.
Kalau tidak bisa, kita akan kembali mencoba. Tidak bisa lagi, coba lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Seperti itu terus, guys. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau tidak seperti itu. Oke, okay, guys. This is it, guys. Le Prankie dari Qatar, Aryan. Oke, okay, let's go, bro. Kita menepi Aryan di pertandingan ini, tapi itu Le Prankie ya. Ya udahlah, guys ya. Mohon maaf lah. Karena memang ini namanya mod kan. Mod itu ya, namanya mod itu sesempurna-sempurnanya mod, ya tidak bakal sesempurna pembuat gamenya lah. Jadi jangan pernah meremehkan yang buat gamenya. Apapun modder itu tidak apa-apanya kalau tidak ada pembuat gamenya. Ya enggak sih? Karena tanpa gamenya mod tidak bisa bekerja. Ya gitu guys maksudnya guys. Jadi tetap respect. Respect is other karena mereka saling membutuhkan gitu. Tapi ya bagi EA tanpa mod pun yang tidak ada masalah gitu sebenarnya guys ya. Biar begitulah. Dengan adanya mod ILM ini, kita bisa memainkan para pemain tim nasional Indonesia. Ini keren banget sebenarnya guys. Baik lagi keren banget. Tapi ya lihat sendiri ya, masih ada beberapa bug-bug sana sini, tapi ya itu wajar banget lah. Wajar banget guys. Yuk, mari guys. Kita langsung main lagi menghadapi Aryan, tapi itu Les Prancis. Ya sudah, isok ya bro, isok ya bro. Tapi sana Al Nassr. Ayo bro, fokus aja bro, fokus aja bro. Lihat nih, kita bisa bantai nih kali ini. Ayo, kalau Ronaldo kali ini abu, kali ini abu guys. Oke mantap. Kayaknya sih gue gak akan main full 90 menit kali ini ya kayaknya ya. Kita bakal sedikit lebih sadar diri deh. Maksud gue, ya stamina kita tadi kan agak kurang. Terus kita ini jeda berapa hari tadi ya. Tapi gak apa-apa lah ya, kita coba lihat dulu. Kalau memang kita masih mampu, why not. Tapi kalau misalnya tidak mampu, kita harus sadar diri dan mencoba untuk meminta diistirahatkan terlebih dahulu. Oke, 3 gol Abu Bakar. Mantap sekali Abu. Hey guys, lagi guys. Come on Al Nassr. Come on Witan. Nice Witan. Masih mencuri bola ini Witan. Nice. Oke Witan, kasih pada Abu dulu. Oh, untung masih dapat. Nice. Oke. Oke. Abu. Pelanggaran itu guys, pelanggaran guys. Oke, oke, oke. Wah, ini Ronaldo yang ngambil bola udah kelar sih. Udah kelar sih guys ya. Udahlah, udah. Pejam mata aja guys, udah pasti gol. Ini udah 99% gol sih. Ya ampun. Oke, 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 oke. Ayo Witan. Oke, di sana ada Witan. Oke, cukup menarik sudah Witan meskipun seperti itu, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah merepotkan kiper dan back mereka ya. Oke, ada Witan lagi. Wah, Witan lagi. Oh my god, gila dua kali loh. Loh. Kenapa gol kick, guys? Kena siapa tadi? Bentar loh. Tadi kena siapa, guys? Kok bisa-bisanya gol kick? Oh, kena Abu. Iya nggak sih? Kena Abu nggak sih? Kena Abu nggak sih? Ntar ya, coba kita lihat. Kita coba perhatikan, guys. Oh iya, kena Abu, guys. Ya ampun, Abu. Aduh. Yaudah, yuk. Gak apa-apa. Coba lagi, yuk. Ayo. Come on, bisa yuk. Oke. Bertop ada Al-Abdullah. Oke. Ayo Abu. Ronaldo tengah guys. Ronaldo tunggu Witan. Oke, Abu Bakar. Aduh. Nice Witan, good. Oke, baik dulu. Abu, sini Bu. Nice sekali Witan. Oh, Witan. Astaga. Lagi ya. Space itu masih belum terbuka gitu. Tapi enggak apa-apa guys. Ya emang Witan tuh musim pertama tuh masih agak berat. Tapi lihat nanti musim kedua ya. Di saat rating kita udah mulai meninggi, kita akan bantai semua lawan kita guys. Bentar. Ayo let's go. Oke, Al-Amiri. Tengah tuh cuy. Kosong tuh Alparo tuh. Kasih Alparo. Iya ampun, ngapain sih Alparo udah kosong minta bola dari tadi guys. Tapi kagak dikasih guys. Oke sini guys, kasih Witan dulu. Witan ya tengahnya. Oke, Ronaldo. Mantap sekali. Abu lagi. Tunggu Witan Bu. Oke, sikat aja Bu. Ya ampun, tendangan Abu Bakar guys ya. Ya Allah. Ya Karim. Sayang banget guys. Lagi-lagi ya kan.
Ya dong bro. Okay. Witan, si Ronaldo, nice sekali. Abu, Wit. Wah, langsung dibalas sama si Abu Bakar ya guys ya. Langsung dibalas sama Abu Bakar bahwa dia memang striker yang cukup baik. Nice, mantap Abu Bakar. Ayo, ayo. Gila di episode ini Ronaldo benar-benar tidak apa namanya kontribusinya dengan golnya itu kurang banget guys. Ayo dong Ronaldo. Ini malah Abu Bakar guys yang sudah mencetak 2 gol buat Al Nassr. Wow. Apa ini? Ayo dong guys. Come on. Oke. Okay. Nice, Witan. Good. Ayo, ayo, ayo. Kasih tuh. Nice. Ups. Astaga naga, tidak ada yang minta bola ke sana, Dek. Aduh, 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 Abang. Kemana itu bolanya, Bang? Tolonglah. Sumpah gok sekali guys ya, itu benar-benar gok parah men. Oi, aduh hampir aja guys. Ayo Witan, 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 Witan. Kasih Witan, kasih Witan, nice sekali. Bola kita, bola kita, bola kita, yuk. Ya bro, ya bro, ya bro. Waduh langsung tarik keluar ya guys. Oke Witan. Ya ampun malah kes. Sorry, 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 sorry. Hey guys, berbahaya. Nice, Ospina gitu dong Ospina. Kita langsung berubah formasi nih sepertinya guys ya. Agak beban juga buat kita jadinya coy. Oke. Okay. Apakah bisa counter attack guys? Ya bisa. Abis it. Halo. Ya ampun udah menit 49 loh. 48 tadi nggak ditiup sama wasitnya guys. Sumpah. Kocak bener wasitnya. Aduh wasit, wasit. Gak jelas ini wasitnya ya guys ya. Cuman ya udahlah. Ayo ayo ayo. Kita coba main lagi guys. Kita coba mainkan lagi teman-teman pemirsa ya. Mari coy. Yo, yo Al Nassr yo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita pasti bisa. Harus bisa. Yakin bisa. Ronaldo. Oke gue support nih. Gue support Ronaldo. Tenang. Oke nice. Astaga. Tapi langsung dicocol Ronaldo. Maaf ya. Wah, langsung di skill. Oke, mantap kali bang. Respect abangku. Through ball. Nice. Mau Witan. 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 Oh my god. Oke. Okay. Witan Sulaiman ke tengah kali ini. Siapa sana? Ronaldo. Hampir saja guys ya. Oke, ada Witan kali ini. Masih Witan Sulaiman. Witan Sulaiman angkat bola ke tengah kali ini Ronaldo. Come on baby, let's go. Crossing yang sangat indah dari Witan Sulaiman. Nice, akhirnya Ronaldo kembali mencetak gol di pertandingan kali ini guys. Dan gue rasa sih gue udah cukup lah ya untuk bermain ya guys ya. Gue bakal minta tarik keluar dulu guys. Di pertandingan kali ini udah 3-0 juga. Harusnya sih saatnya kita untuk beristirahat dulu guys. Ya kita nggak boleh terlalu ambil resiko karena untuk menang ya kita minta tarik keluar aja di menit ke 54. Oke, satu asis lumayan sih, lumayan lumayan lumayan. Yuk yakin menang lah, yakin menang ya, yakin menang ya, harusnya menang sih. Nice, 3-0 tetap 3-0 guys. Tapi yang pasti Witan memberikan satu asis yang sangat baik sekali tadi ya, umpan crossing guys, corner kick gagal tapi crossing berhasil. Objektif gue cuma gagal satu ya. Ya udah gak ada masalah. Gagal satu mah tidak ada masalah guys. Alright. Apakah gue bisa latihan? Belum bisa, 4 hari lagi guys. Hari ini kita menghadapi Al-Fateh dan Al-Tawun. Sekarang menjadi pemuncak klasemen. Menarik sekali. Oke okay, kita langsung sikat lagi guys. Menghadapi Al-Fateh ya. Al-Fateh juga peringkat 4 sih. Jadi ini tim yang cukup berat juga harusnya. Oke lah kalau begitu, kita langsung hajar lagi teman-teman semua. Jangan takut, jangan risau, hajar, hajar, hajar. Kita akan mencoba kembali mengkudeta pimpinan klasemen. Ayo, come on. Come on guys. Semangat. Pasti bisa kok. Yakin? Harus bisa. Alright, lagi-lagi super big match ya, ada Ronaldo. The one and only Ronaldo. Sudah mulai memasuki area pertandingan dan semoga kali ini kita bisa tampil lebih impresif, lebih percaya diri. Ya meskipun Witan belum terlalu bisa menunjukkan kualitas yang sebenarnya, tapi gua akan terus berusaha semaksimal mungkin ya guys ya. Oke,
Let's go bro, Batna. Dan kita bakal lihat objektif kita dulu. 7,5 rating, menang atau imbang, dan 2 shot on target. 2 shot on target, man. Oke, baiklah, come on, let's go, brother. Langsung saja kita hajar lagi. 2 shot on target ya, guys ya. Oke, mari. Oke. Petros. Ini kayaknya sih agak-agak rawan juga nih 2 shot on target kalau dilihat ya, guys ya. Waduh, langsung lepas ya, guys ya. Ayo, hati-hati, coy. Berbahaya. Ospina. Apa sih di liga kita benar-benar underperform ya guys ya. Wow, ada apa nih sama tim kita? Astaga naga. Ayo bro, come on lah. Ya ampun. Baru mulai loh, Bang. Oke, baiklah. Alex Valera. Alex Valera ya. Menit kelima loh, serangan pertama loh, langsung jadi gol loh. Oke, Witan, kasih bola Ronaldo. Tenang Ronaldo, saya akan melakukan support untukmu. Oke, Witan, gocek dikit Witan, nice sekali. Mau rebut bola di Witan. Oke, ada Witan sana guys, through ball. Gak bisa masuk tapi gua tahan dulu. Bisakah? Aduh, dicuri bolanya guys ya, mohon maaf guys. aduh, Valera. Al-Mokahwi. Rubo lagi, aduh lepas lagi BDMK ya guys. Aduh, kali ini dapat Ospina untungnya, nice. Ayo. Ayo guys. Oke, Molinas. Astagfirullahaladzim, kemana itu passingnya? Siapa namanya anda? Alvaro. Astaga naga, Alvaro. Beneran aja dek. Wah, parah men, ini ada apa nih? Ini ada apa nih sama pemain belakang kita ya guys ya? Semuanya kok jadi pada nggak jelas gini ya. Eh dong. Oke, Vélez. Oke, nice. Aduh, batuk lagi guys. Oke, good, mantap kali Witan. Ayo guys, kasih gol lu. Oke. Aduh, jadi batuk gini ya gara-gara ngeliat kelakuan para main kita guys. Itu umpan gue bagus banget sih, tinggal finishingnya aja itu. Coba kalau Ronaldo nendang sih, mungkin hasilnya bakal beda sih. Oke, Witan kali ini, come on Ronaldo. Hajar Bang Dodo. Wow, come on baby. Itu dia guys ya, dan hilang gak tuh guys. Lagi-lagi crossing dari Witan Sulaiman. Gila men, parah men. Itu baru-baru gokil men. Memang Ronaldo itu memang harus dimanja oleh Witan Sulaiman. Dan lihat ini crossing gua guys. Oh my god. Dan sundulan dari Bang Dodo juga kelas men. Memang parah men Ronaldo ya kan. Gila sih. Oke, nice. Hey boys, satu sama. Ini artinya kita bisa kok melawan siapa tadi namanya guys, Al-Fateh. Hey bro. Oke, 10 gol buat Ronaldo dari 9 match. Mantap sekali bang. Ayo guys. Oke, Alvaro. Alright, Molinas. Geser, langsung geser aja. Aduh ngapain sih Molinas. Oke, Ronaldo. Ador wi. Wah, nggak nyampe bolanya guys ya. Kekencengan bola dari Bang Dodo guys. Dia mau balas budi, mau crossing kayak gitu tadi guys, tapi crossingnya kejauhan Bang Dodo. Oke, Batna lagi. Oke, dapat kalinya Alvaro, nice. Mantap Alvaro, yuk. Masih ada waktu pertama guys. Hati-hati. Oke, nice Witan, kasih pada Abu dulu. Ayo Bu, sini Bu. Oke, Ronaldo. Oke, sikat. Oh my god. Oke, tenang guys. Witan Sulaiman akan ambil corner kick ini ya. Kita bakal bikin balik umpan manja buat Bang Dodo. Ayo Bang Dodo. Wah, kali ini masih gagal. Oke, kasih gua lagi guys. Nice sekali. Alright, siapa tengah? Oke. Tidak ada main kita di sana, cukup sulit. Masih belum. Ayo guys, dua lagi guys. Aduh. Oke, dan juga guys, half time result dan skor 1-1.
Agak-agak gimana gitu ya. Ini kenapa kita susah banget menang di Liga, guys? Ada apa nih di Liga nih? Ayolah. Kita udah punya Abu Bakar, kita udah punya Ronaldo. Masa kita gak bisa gitu loh. Ayo, gak bisa dibiarkan, guys. Semangat, ayo teman-teman Al Nassr. Ada Witan ya kan, set dah. Eh, waduh. Oke, nice, thank you. Aduh, astaga naga. Aduh, guys, ini kenapa nih finishing gua buruk banget di pertandingan ini? Aduh, padahal itu hoki banget sih sebenarnya, guys ya. Mereka nggak mau jaga Witan tadi, kayak wah, ternyata ini dia, guys. Kita di kantor dengan sangat cepat, coy. Bendepka. Aduh. Oke. Sayang sekali ya, guys ya. Cuman ya memang begitulah, guys. Namanya sepak bola itu memang kadang ada hal-hal yang tidak terduga seperti ini, teman-teman ya. Kita lagi menyerang, peluang emas di kantor, malah kita yang kebobolan. Ya, begitulah, guys. Dan itulah indahnya sepak bola. Ya sudah. Coba lagi yuk, coba lagi men. Jangan menyerah men. Tidak ada tata menyerah sebelum peluit panjang berbunyi. Yuk kasih gua lagi, guys. Witan lagi. Woi, shit. Wah, gila loh. Ayo Bang Dodo, selesaikan Bang Dodo. Selesaikan Bang Dodo. Ayo Bang, please lah Bang. Oke Bang Dodo. Oke. Dia passing ke kiper, guys ya. Gak apa-apa Bang. Oke, gua jadi RW kali ini, guys. Dua formasi lagi. Ayo, kita berarti lebih ke depan ya. Berarti Abu Bakar jadi LW ya. Kita jadi RW. Waduh, tengahnya bolong, guys. Oke, menit 61. Ayo, guys. Nice sekali. Ayo, aduh, ayo. Bantu dong, guys. Tolonglah. Oke, Witan. Terus ada Witan, guys. Nice sekali. Abu, Witan, please. Kocek Witan. Good sekali. Kasih Abu dulu. Mantap. Oh, bagus sekali, Abu. Ayo, buka si Ronaldo. Sikat Ronaldo. Nice. Come on baby, let's go. Alright, ini gol juga berawal dari pergerakan Witan Sulaiman ya, guys ya. Oke, mantap sekali. Dan lihat Abu juga bagus banget kontrol bolanya, guys. Gue kasih ke Abu dan Abu lihat. Lalalalalala, parah men. Kontrol bola Abu Bakar itu kelas banget, guys. Dan lihat finishing dari seorang Ronaldo. Oke, nice. Dua sama. Ayo, game on guys. Ingat, sebelum peluit panjang berbunyi, jangan pernah menyerah. Oke, cukup ya pak. Nice. Aduh, nggak kena, coy. Ayo dong. Yo, malah dibiarkan, coy. Oh my god. Gila loh. Malah dibiarkan, coy, lewat. Yo, ada Witan di depan, guys. Aduh, gimana mau counter attack kayak gitu, coy? Offset nggak sih? Wah, tidak offset, guys. Masa nggak offset itu? Siapa yang buat offset? Wah, telat ya naiknya ya. Gue tuh gimana ya, gue tuh merasa percuma gitu ya. Di depan sendirian tapi nggak pernah dapat counter attack gitu, guys. Oke, Kuena. Oke, naik. Bagus-bagus ya. Hampir gue buat blunder, guys. Itu kalau tadi direbut lawan tuh, wah, itu kesalahan gue banget sih. Aduh, masih gagal juga, guys. Oke, menit 79. Dalam tekanan kembali kita. Bendepka kali ini wasit bola pada Batna. Oke. Ayo, dapat. Nice. Gila sih Alvaro sampai mental-mental gitu. Gimana ceritanya, toh? Ya, gak? Apakah saking giginya si Alvaro ya, guys, ya? Oke, Witan. Sabar. Geser dulu ke kiri, pak. Nice sekali. Kasih Witan lagi, guys. Nice. Aduh. Oke, nice, good. Oke, Abu Bakar. Oh my god. Gila loh. Hampir saja, guys, ya kita comeback. Masih kena tiang, sial banget, coy. Oke, serang balik lagi, please. Jangan bilang ini counter attack lagi, guys. Please lah. Oh, nice, Alvaro, good. Yaudah, Sid, kelarkanlah. Habiskanlah, Sid. Oke, itu dia, guys. Ya udah, ini udah hasil yang terbaik sih. Kita kurang beruntung aja, guys. Kurang beruntung aja sih.
Ya sudah, mau gimana lagi ya kan. Kita akan coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi guys. Ya, dua pertandingan di Liga yang kurang maksimal pastinya buat kita. Tapi ya mau gimana lagi ya. Ya overall sih kita nggak buruk sama sekali. Kita memberikan satu assist dan rating kita 7,9. Nomor 2 terbaik di tim ini guys. Mantap sih, secara rating sih kita tidak mengecewakan ya. Tapi hasilnya sih belum membuat puas guys. Tapi nggak apa, balik lagi kompetisi masih sangat panjang. Jadi tetap tenang. Kita akan berusaha yang terbaik kembali. Dan objektif sih cuma satu yang gagal guys. Cuma satu yang tidak berhasil. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa guys. Ayo, mari guys, kita langsung sikat lagi teman-teman ya. Latihan dulu, latihan dulu. Nafsu amat bang, latihan dulu bang. Tuh, langsung ngebug guys, langsung keluar besar-besarnya. Lihat tuh, shot power gua udah mulai naik ya. Lihat lu ya, shot power gua udah 68 tuh. Udah siap bantai-bantai, dikit lagi nih. Kalau udah 70 sih udah siap bantai-bantai kita guys. Tenang aja guys, Witan Sulaiman akan menggila ya kan. Tunggu saatnya ya kan. Oke, berarti kita main di Liga Champion lagi nih. Menghadapi Istiqlal. Di sini Cyber Safari namanya guys, tapi itu Istiqlal. Kalau kita menang sih kayaknya kita ada positif lolos ya nggak sih? Ya udah yuk, it's okay guys, kita main lagi guys, kita main lagi guys, yuk. Mari guys, kita selesaikan dulu menghadapi Istiqlal. Oke, mari guys, langsung kita hajar lagi ya. Dan rating gua udah mulai mendekati Abu Bakar guys, tenang guys. Abu Bakar 75, Alvaro 75, Witan 73. Dikit lagi gue bakal mendekati mereka cuy. Tenang aja ya kan. Nah, kalau gue sudah mendekati mereka, gue udah selevel sama mereka, gue udah mulai menggila guys pastinya guys ya. Santai, tunggu tanggal mainnya. Di paruh musim nanti kita bisa, harusnya udah bisa, udah siap sih kita 75. Kayaknya udah bisa lah 75 ya harusnya. Bisa gak ya? Bisa sih. Yuk, mari guys, this is it. Super big match again and again di Liga Champions kali ini ya. Ini pertandingan yang cukup menentukan buat kita guys, karena kalau kita menang sini kita sudah resmi mengunci tiket ke babak enam besar Liga Champions Asia. Dan pastinya Ronaldo akan semakin dekat untuk menambah koleksi gelarnya seperti itu guys. Oke, AFC Champions League, Al Nazar menghadapi Cyber Safari, bukan apa ya pas physical. Ya udahlah, pokoknya itulah namanya guys. Wah buset, gila lu itu diminta 9,0 rating, 4 interception di area lawan, gila pressing banget kita berarti ya. Dan crossing, kita diminta lebih banyak crossing guys. Wow, cukup menarik, 9,0 rating pak. Oh my god, berarti gua harus perfecto banget nih. Harus perfecto banget nih. Sini, nice, Ronaldo masuk yuk. Oke, gua waduh guys. Istiqlal ini kayaknya sih agak lemah nih, dia nggak bisa cover gua banget ya guys. Oke, gue mau crossing aja, kasih gue. Oke, ya kan kalau dia sih agak lemah guys ya, Istiqlal ya kan. Oke, nice. Mantap sekali guys. Ya ini sih peluang buat kita buat lolos ya kan. Oh iya, gue belum ngecek Bali ya, keadaan Bali gimana ya. Semoga Bali juga lolos ya guys ya. Oke, 1-0 guys, mantap Ronaldo. Dalam di Liga kita benar-benar kesulitan banget ya. Di Liga Champions kita lagi OP guys, karena mereka tuh nggak melakukan covering gitu loh, nggak covering, nggak marking gitu-gitu guys. Semoga back kita juga nggak melakukan hal yang sama ya, nggak ngelawak juga gitu maksud gue guys. Oke, kalau dilihat-lihat sih sama aja nih, kenapa back kita diam aja. Woi. Oke, nice, good. Masih gua nih, nice sekali Alvaro, good. Oke, lihat tuh. Wah itu bolong banget sih guys. Masih gue bisa nih. Nice, good, nice, mantap. Alright baby, let's go bro. Wow, gila loh. Itu baru mantap ya cuy. Akhirnya men. Ayo Ronaldo, ayo friend. Bisa yuk men. Bisa yuk. Itu baru mantap guys. Ayo. Meskipun di Liga kita sudah dikudeta sebagai siapa pemuncak klasemen, dua pertandingan kita kalah dan cuma imbang doang guys. Cuma dapat 1 poin, berarti 5 poin kita kehilangan poin ya. Oke, nice sekali. Sikat Abu. Nice.
Gila aja ya kan. Wah ini kenapa nih Istiqlal nih, ada apa nih? Gila coy, dua assist dari Witan ya kan. Witan memberikan assist-assistnya. Itu dia tuh di berita nanti tuh udah mulai-mulai tuh di berita Indonesia ya kan, di Kompas TV, di OKZone, terus di Pundit-Pundit Bola ya kan. Witan Sulaiman berkontribusi atas kemenangan Al Nassr menghadapi Istiqlal. Itu guys, judulnya seperti itu coy. Oke, Mabat Syuf. Oke, tengah dia, nice sekali, thank you. Ayo guys, Witan tuh di depan tuh, ayo oper dong, kelamaan coy. Aduh ngapain sih, ngasih Ronaldo tuh, aduh abang itu ngapain sih. Nih, oper gua nih, kira Witan nih, wih. Abang itu mainnya gimana ya guys ya. Mainnya tuh gak simple gitu loh, dia maunya tuh gitu mainnya guys, balik lagi. Kan gitu kan mainnya kan, tuh. Oke, okay, nice. Oke, okay, sikat. Ah, apa guys? Ini kesempatan gua nih buat crossing, guys. Ayo, ayo, mohon Witan. Sini dikit. Oke, okay, nice. Itu baru mantap tuh. Ayo, siapa sana? Aduh. Kok Ronaldo di sana ya posisinya ya? Kok Ronaldo di sana ya? Harusnya kan jadi tengah kan? Oke. Okay. Oke lagi menit 32 kali ini guys ya, kita udah unggul 3-0, udah cukup nyaman harusnya. Tapi tentunya jangan menganggap remeh teman-temannya, terfokus teman-teman. Hati-hati tuh kan, apa kata gua guys? Apa kata gua guys? Ayo maju Ospina, nice, good, mantap kali Ospina. Ayo bro, throw ball pada gua bro. Ayo Witan. Oke Witan, kasih throw ball pada Ronaldo. Ronaldo, oke, back pass ke gua Ronaldo, nice sekali manja. Come on Witan please, yuk. Selesaikan, Witan, nice. Come on boys, Witan, Sulaiman. Gua sujud syukur dulu guys. Gua bersyukur atas gol yang gua berikan di pertandingan ini. Good game, well played sekali Witan. Nice. Akhirnya sujud syukur kembali dipanjatkan oleh Witan Sulaiman atas gol ini. Dua assist dan satu gol di pertandingan ini guys. Mantap. Ayo. Gila sih. Akhirnya kita tuh bisa memberikan impact yang positif gitu loh buat tim ini guys. Itu sih yang penting guys. Ayo Jalon, Baki Akunov. Alright, Baki Akunov. Ada Jalilov lagi, kali ini mau kasih bola Jalilov, mau kemana dia? Ayo guys, fokus guys. Oke, Aminu lagi, Aminu. Masih Aminu, mau kemana Aminu? Ayo guys, fokus, nice. Aduh, ayo bro, please lah. Ayo bro, please lah bro. Agak ngeri ya, kenapa nih defense tadi agak ngeri ya jadinya ya. Di episode kemarin tuh bagus banget defense kita guys, tapi di episode ini bener-bener jelek parah guys. Menghadapi Istiqlal aja nih ya, ini setengah mati defense kita guys. Ya udahlah. Ayo ayo. Yang penting Witan memberikan satu gol dan dua assist di pertandingan ini. Mungkin kita bakal main 60 menit aja kali ya, karena udah menang juga kan. Kita istirahat dulu lah guys, kita akan fokus kembali ke liga aja ya. Karena kita kayaknya sih udah pasti lolos nih guys. Coba banget tempat besar nih. Masa ya di comeback sih, udah unggul 4-0 kayaknya. Oke Ronaldo. Gua. Oke nice, ada Witan. Wow. GG parah men. Witan Sulaiman. Udah Witan, cukup Witan, cukup Witan. Jangan emosional Witan. Cukup Witan. Dan itu umpan dari Cristiano Ronaldo. Mantap sekali Witan Sulaiman. Let's go. Waduh, langsung tadi keluar dia ya. Kita bentar lagi guys ya, baru menit 49. 10 menit lagi guys. Waduh, Abu langsung mencuri bola itu. Abu, Widi Abu. Hah? GG sekali. Itu gimana ceritanya dah? Kayaknya udah kena mental ya si Istiqlal ya guys ya. Si Istiqlal udah kena mental guys. Mereka kayaknya udah suren aja nih, udah mau menyerah guys. Aduh, tidak dia bisa mengawal Abu Bakar ya guys ya. Oke, mantap sekali Abu. Oke, gak apa-apa guys, kita coba lagi guys. Ayo. Siapa tahu dapat satu gol lagi kan, gue bisa hat-trick nih. Gak tahu.
Tapi ya itu bukan tujuan utama ya guys ya. Tujuan utama kita adalah memenangkan pertandingan ini dan bisa melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions. Oke, nice, mantap bro. Sini bro, kasih gua bro. Oke, kasih Abu dulu. Oke, nice Abu. Lihat Ronaldo tuh bu, yang tuh lama bu. Oke Ronaldo, bawa aja Ronaldo. Oke Ronaldo. Wow wow wow. Oke lah ya. Sudah 58 guys. Saatnya kita minta tarik keluar aja guys. Kita istirahat dulu. Kita biarkan teman kita yang masuk untuk menggantikan Witan Sulaiman. Dan silakan untuk Al Hasan gantikan saya dulu. Saya mau istirahat dulu karena saya akan bersiap-siap untuk laga selanjutnya di Liga Arab. Karena kita butuh kemenangan. 6-0 ya. Gila sih. Apakah nambah? Waduh malah kebobolan guys ya. Sama Pat Spania. Aduh. Cuman yaudahlah guys. Yang, oh Bali menang tuh lawan Melbourne tuh. Berarti Bali tuh ada harapan lolos sih. Tapi gue pengen cek dulu guys. Gue pengen cek dulu apakah benar. Apakah benar teori kita Bali itu bakal lolos. Kita bakal lihat ya. Kita bakal lihat sama-sama guys. Bentar, tapi gue latihan dulu deh. Stop. Latihan dulu. Oke, dribbling gue naik. Shot pass gue naik. Oke, mantap. Long shot gue juga naik. Widih, keren. Yuk. Kita coba cek guys ya. Kita coba cek dulu untuk ini di Liga kita masih ya peringkat kedua tapi selisih 5 poin ya. Tapi kalau kita menang sih kita bisa naik lagi. Mendekat lah. Aduh, mampusin gue guys, bentar. Aduh guys, sorry. Lagi agak sedikit mau flu nih. Jadi ya agak pusing-pusing dikit. Oke, Albatin dekat terakhir guys. Lawan kita selanjutnya adalah Altai. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Itu deh guys. Aduh bentar. Katanya mau cek Bali ya. Aduh gila sih benar-benar. Ini flu kalau udah ke flu kayak gini sih agak gimana gitu guys ya. Mohon maaf teman-teman ya. Cuma ini no cut no edit ya kan. Oke jadi kita udah pasti lolos di sini. Kita coba cek dulu. Udah pasti ya gak bakal terkejar lagi. 2 pertandingan doang. Bahkan untuk sampai puncak klasemen kita udah pasti jadi juara grup. Udah aman banget. Coba kita cek Bali tuh terakhir kalau gak salah kemarin. Nah ini nih. Wih keren keren Bali. Ayo Bali 2 pertandingan lagi bisa. 1 pertandingan doang sih. 1 pertandingan doang bisa sih Bali lolos sih. Ayo Bali. Lawan siapa lagi nih si Bali nih. Bali itu kalah lawan Ulsan Hyundai 03. Oke, lawan Melbourne City mereka imbang. Lawan Ulsan mereka kalah. Terus lawan KSC mereka menang. Menang lagi lawan Melbourne. Habis ini mereka lawan siapa? Lawan KSC. Nah, harusnya sih menang sih. Lawan KSC ya. Lawan KSC ini nggak tahu gue siapa guys. Ini aja di markas KSC bisa menang nih Bali 2-0 apalagi di Makassar sendiri harusnya sih secara logika sih harusnya menang lah ya. Oke lah jadi kayak gitu aja teman-teman ya untuk episode kali ini teman-teman. Jadi kita udah bermain pertandingan dan 1 kali kalah saja. Dan yang pasti untuk di Liga Champions Asia kita udah pasti lolos ke babak tempat besar ya. Jadi sudah aman banget guys. Dan untuk jadwalnya gue bisa mainin ya kita bakal lihat lah. Kalau ini sih udah jelas gua sim ya. Mungkin kita bakal selesaikan sampai menghadapi Al Ittihad. Dan semoga ya, semoga aja nanti semuanya lancar dan kita bisa memenangkan 4 pertandingan ini di Liga dan kita bisa mengkudeta pemuncak klasemen guys. Semoga saja. Kita harap seperti itu ya. Karena kita lagi down banget nih di Liga guys. Agak-agak PR juga guys. Tapi yaudahlah. Oke, jadi kayak gitu aja guys untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Thank you guys. Bye-bye.